Sikit no bawa bekal. Sikit sangat bekal kita. Banyaklah tu kak. Maggi pun tak ada. Maggi pun dah habis stok. Kat rumah je banyak. Bawa makan. Bawa makan apa ni? Semalam ketam. Standby makan buat gawat awal-awal. Alhamdulillah pagi ni okey. Tu apa ni ni ngomong. Ini lho diet. Bismillahirrahmanirrahim. Lah apa tu? Ayam masak rendang? Ayam ungkep. Ayam ungkep. Rajin masak ayam ungkep. Dah lama tak masak tak? Aku kalau ayam kejung, masaklah ungkep ke, masak kari ke. Kan? Betul? Kejung masukkan dulu. Cepat. Betul? Dia lembut. Yang penting ayam ni masa beli, basuh ke sisi. Basuh tu masak sebab kan? Kalau nak tunggu dijahit, pukul berapa nak masak? Tadi orang pergilah. Korang-korang nak pergilah dekat desa. Ada? Cari parking susahnya tak dapat. Pusing. Lepas tu yang sebelah kanan tu kena blok dengan pengawal. Kena pergi awal lah. Pusing balik lah. Lepas tu pusing balik cakap lah. Aku ni sesat je dalam ATM. Cari-cari jalan tak dapat. Nak ke tak ke tak? Kasih. Okey dah. Kicap lemak manis ni. Kita kalau makan mesti nak ada kicap kan? Kok mau pun sama. Kicap tu pisah dia. Mana nampak awak punya yang tu? Daging apa tu? Sini lagi. Ha, bawa balik. Dia kan letak kat sini. Kita ambil apa ini sikit eh? Ambil. Tak ada lada. Makan ni cik lada. Lada. Nak ni sambal hijau aku? Tak nak. Tak nak. Jomlah makan Cik Mun. Ya, makan Cik Mun. Cik Mun apa tu? Oh, Cik Mu suka eh. Makan apa tu nama spaghetti? Kalau apa? Ini anak saya beli. Tak habis. Jadi saya nak cek dulu tengok. Lagi tak? Okey ke? Kalau masuk ke tes, kita tengok. Okey? Okay. Boleh masuk yang tempat keras lah kot. Yang penting masuk peti ais. Makan je lah Cik Mu. Makan je lah terus. Cucu. Ini buah anggur ni. Kismis. Bawang. Oh, bawang. Ini anggur. Kaca buah yang tu kak. Kaca ikan kering. Okeylah tu. Kalau kira tu berapa? RM7. Tak dapat. Mahal tu. Tak dapat. Bolognese mahal. Saya rasa mahal RM10. Lagi RM10. Saya masa pergi Cameron tu, beli. Dia lagi kecil daripada mangkuk tu, RM12. Mahal? Tadi semalam pergi. Oh, mayonnaise. Mayonnaise tu ada jual. Untuk saya kata macam mayonnaise ke Petronas ke apa sekarang kan dah ada jual masakan. Tanya ada nasi gagang lah. Kan? Lepas tu Petronas mana? Roti apa lah. Ya. Macam lah packing-packing kan. Tapi masalah dia kat minus tak ni. Tag harga tak ada. Maksud dia tak ada barcode yang kat tepi tiang tu kita boleh check. Dah pergi kat counter. Bang berapa ni? Tank. RM1. Apa ni? Tak jadi. Tapi kalau minus saya suka cari barang-barang yang macam ada yang ada kat Fazimat tu macam ni sandwich ke. Yelah. Kan dia kat freezer yang tu kan. Chiller tu. Ada lah ada. Ada bawah-bawah tu ada. Betul lagi sandwich dia tu. Masakan Korea lah. Benda sama lah. Jadi kalau macam tak berapa lapar tapi rasa nak makan. Dah budak suka je makanan Korea. Boleh lah pergi main ni tu. Tapi main ni dengan tu mana mak
7-11 tak ada macam tu. Tak ada. Family Mart okey. Family Mart okey. Saya selalu juga beli kat Family Mart. Aku lebih kurang lah cuma. Kurang macam tu. Family Mart ni banyak makanan Jepun, Korea. Betul, betul. Air main tu sama tu. Kalau yang CU tu mahal sikit lah. Tapi main news okay, berhenti ni ya. Tempat lain tak bagus sangat main Sebab dia sebab dia ada porsi tu. Student boleh makan. Dia tu dia kita sikit. Tu yang dia boleh jual macam-macam. Semalam telefon kakak tu masak bubur kacang. Kakak, siapa? Anak. Oh, anak. Kak tolong rebuskan kacang. Ibu macam tinggi nak makan bubur kacang. Saya tak boleh makan bubur kacang. Gawat. Tapi lepas makan, saya sampai makan bakuat tu lah. Sebab nanti kami nak jumpa anak kan. Kan tak boleh gerak pula. Tak boleh lah makan juga. Benda favourite. Itu macam langgur kak. Lepas tu si anak ni baru first time kat dia masak. Dia campur je gula merah. Gula yang dia pilih tu gula merah, gula melaka kot. Itu gula tabur. Dia campur gula. Dia campur daun pandan. Dia campur sekali kacang. Bu. Sampai balik pukul satu tu. Dia macam terbantai. Pukul satu balik rumah. Bu, kenapa kacang ni tak masak-masak? Lah aku kata. Kau masak macam mana? Dia campur semua. Tak apa kak. Nanti belajar. Oh tak boleh. Kata. Tak boleh, dia tak kembang. Gempuh dulu cakap. Masuk dia. Okey, dah tu dia nak belajar kan. Tapi kembang juga lah. Tapi makan masa lah kot. Yelah, lambat lah. Nak kembang tu lambat. Tu tadi panaskan ikan nak bawa. Lupa. Ada empat kan? Lima. Empat kan? Empat lagi lah. Tengah saya kan tempat tuition dia. Kat mana dah nak tuition tak tahu. Duduk sini Cik Mor, makan ni bertatang. Boleh? Boleh lah. Tak boleh lah. Tak risau, member makannya atau diam. Okey lagi? Bila punya? 2 hari ya. 2 hari lagi. Nak export tak apa. Makanan jangan dibuang, saya sudah mahal. Ya, makan. Makan kat mana? Kat kantin? Oh, selalu jam dia. Sudah belen-belen. Yang aku lihat sekarang yang kena ambil. Terbakar nama. Terbakar nama. Terbakar nama. Terbakar nama. Terbakar nama. Itu lah sebab dia nak kira aku sih. Nah. Ada dia. Boleh. Kau nak tengok aku ni? Kan aku sama. Lepas makan. Saya kemana? Kemana kita saya? Apa? Tak kisah. Tak nampak tak? Awak kat mana? Awak kat mana? Cik makan sesegeti. Boleh. Dia makan sesegeti, dia rasa segan. Kawan. Tak ada. Dia kan sesegan semua. Dia sesegan. Sesegan. Dah 2 hari kak. Ni dah 2 hari. Makan dah 2 hari dah nak. Makan sebab tak apa. Okey lagi. Jadi aku tengok dia nak makan. Masa boleh nak makan. Aku balik mak dia nak cari risau. Minggu saya lepas makan dia yang terus. Dia okey panjang umur. Dia nak pastikan panjang umur lah tu. Dia makan. Jangan-jangan cik makan orang putih ni. Cik risau makan. Dia memang suka makan ni lah. Kalau orang jual pun beli. Kacang. Cik kan nak suruh saya diam. Bagi orang kacang. Belum malam kacang. Apa? Belum malam diam tak kata kebus.
Saya puasa dia bawa kacang. Dia dah 2 hari dah kebayang. Dia petang ni. Kat mana boleh-boleh tu petang ni? Dah semalam ni, pasal malam. Oh, pasal bidang air lah. Lain. Patutlah. Mungkin lain lah, 81700. Dia orang sebutan yang lain juga. Dia orang sebutan. Saya 81700. 75 lah. Yang patah 81950. Kota tinggi 81900. Ambil 81900 pasir gudang lah. Gudang eh. Dia kumpul juga gitu lah. Betul, saya boleh jawabkan. Penjaga posko satu Malaysia. Asal bentuk pasir gudang. Ada korang juga sekutang masai. Ada cakap yang renting, lentong. Dia kat Johor semua. Misha nak lagi tepat ke? Tapi saya tanya abang saya. Biar aku tengok dia. Sebab abang saya dah jaga data jalan. Itu dia dia macam kawasan lah. Kira saya dia masuk dalam apa grup yang saya tu pun tak bertanya. Dia kawan dia selalu biar aku tengok. Ilham. Kenapa kau? Dia kau kat renting. Dia seorang kat rumah kan? Jalan sama kat rumah kan? Sorry.